Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di tips abal-abal. Dalam video kali ini saya akan memberitahukan bagaimana cara menerbangkan pesawat dari parkiran bandara ya, ataupun bisa disebut dengan cara take off pesawat dari gate-nya itu ya. Jadi di sini kita klik dulu ketukan ini. Nah, di sini sudah tertuju ke pesawatnya ya. Jadi kita kenali dulu satu per satu tombolnya ya. Yang di atas ini dia merupakan ground power, ibarat kayak menghidupkan mesinnya seperti ini ya. Baru di sini ISU, ibarat kayak lampu ataupun AC yang di dalam kabinnya itu ya. Kalau ini pushback, dia balik, nanti kita kasih tahu ya. Kalau yang kedua ini, dari sini IPU sama seperti tadi ya, udara dalam pesawat itu ya, ataupun lampu AC-nya itu ya. Di sini AC ini ibarat kalau sudah ketinggiannya itu, dia kan sudah terlalu tinggi, jadi biar tidak terlalu membeku ini, biar bisa agak panas dia udaranya ya. Kalau seat belt ini pasti sudah tahu lah yang sudah pernah menaik pesawat ya. Kalau no smoking sudah tahu ya apa peraturannya. Di sini nav flash, nah seperti ini ya, lampu putih ya, tiga ini maksud saya, lampu navigasinya ya, kuning apa hijau merah ya. Di sini ibarat arah pesawat kita ya, kalau ke merah sebelah kiri ini dia, kita tidak boleh ke arah kiri, kanan dia merah, kecuali kanan ya, arah tujuan kita, kurang lebih seperti itu ya. Di sini lampu ininya merah, jadi sudah siap semuanya. Baru di sini tandanya ya, yang di sekelilingnya itu tidak boleh mendekat di arah sini. Lalu di sini ini lampu ini ya, pendaratan ataupun lampu apalagi ya, pencahaya. Lalu di sini, nah ini lampu putih tiga ini ya, satu dua dan tiga belakang nih ya, seperti itu ya. Lalu di sini di ground, di bawahnya itu ada load ini pax, maksudnya kita penjelasnya satu persatu. Pax ini maksudnya kurang lebih menaikkan atau menurunkan penumpang ya. Di sini kargo, mobil kargo itu ya, dan sini tempat pengisian mobil ngisi minyak itu. Kita sisi satu persatu ya. Kita fullkan. Ya, kurang lebih segitulah kita isi ya. Di sini pengemasan kargo barangnya. Nah, di sini kan sudah naik ya. Nah, di sini tempat pengisian bahan bakarnya. Seperti itu ya, kurang lebihnya. Sudah semua ya, kita nintip seperti itu ya. Dan yang bawah ini emergency, ini kalau misalnya pendaratan kita tidak sesuai itu pernah kecelakaan, sini ada ininya ya. Yang atas ini
kurang lebih kayak mobil penumpang, yang tengah ini mobil ambulan, dan yang bawah ini mobil pemadam. Seperti itu ya. Yang di bawah ini engine, engine itu mesinnya ya, seperti ini. Nah, seperti itulah ya, menghidupkan mesin pesawatnya itu. Di sini bisa ini secara apa ya? Kalau di bawahnya ini full bahan bakarnya, jadi ibarat kalau pernah kayak lihat jet yang kayak berasap itu, ah inilah buang bahan bakar. Kalau sudah di atas, taulah itu nanti ya. Flap itu ibarat mengurangi apa ya, saya kurang ini agak susah juga jelasinnya ya. Nah, ini gear rodanya ya, spoiler sama itu untuk menahan tekanan udaranya itu ya, kurang lebih. Brake part itu brake pengeremannya ya. Di sini speed kecepatan. Jadi di sini saya akan memberitahukan bagaimana cara menerbangkannya ya. Ini cocok untuk bagi para pemula seperti saya ini ya. Jadi kita simak ya videonya, seperti apa cara menerbangkannya dan bagaimana, kita simak dulu ya. Di sini sudah semua ya, kurang lebih. Nah, di sini pushback seperti ini. Di sini kecepatannya ya, lalu kita lepas. Yeah.
Jadi kurang lebih seperti ini ya. Lalu speednya kita cepatin. Ini saya suka kamu lah ya. Sudah seperti ini. Lalu brake parkingnya baru kita hilang lepaskan. Baru kita naikkan apa speednya kita iniin. Maaf aturan tadi sebelumnya ya, di sini kita naikkan dulu cowoknya. Sudah seperti itu. Lalu AP ya, NAV sudah secara otomatis ya. Lalu di sini kira kita matiin rodanya ya, lalu flapnya kita matiin. Nah di sini AP ini dia secara autopilot, jadi pilotnya itu secara otomatis ya. Jadi cukup sampai di sini dulu ya teman-teman penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata kesalahan saya ataupun ada kekurangan dan kelebihannya, saya mohon maaf ya. Sampai jumpa di konten saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.